Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Hobi Goes, Hobi Sepeda GB. Nah kali ini kita coba review tentang Fox SR Santur. Oke, untuk jenisnya kita belum tahu. Saya rasa Aion ini ya. Dia TA Travel 160. Oke. Yang mau kita review sekarang ini, kita coba bongkar dan kita lihat isi daleman dan sekalian servis. Oke. Nah, untuk tekanan angin kita nanti kasih 70 ya. 70 PSI. Oke, seperti ini penampakan. Yuk. Oke, sebelum kita bongkar sekali lagi, saya cuma mau mengingatkan yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, karena di situ banyak video terbaru seputar dunia sepeda MTB. Oke, perbaikan-perbaikan di situ ada semua, dan tentunya buat saya bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten video ya. Oke, yuk kita simak videonya ya. Yuk, kita bongkar. Oke, udah kita lakukan pembongkaran ya. Nah, langkah pertama kita buka tabung angin. Kita habiskan anginnya dulu. Oke. Oke, udah habis ya. Kita simpan dulu. Kita pastikan dulu habis anginnya. Oke, habis anginnya, langkah kedua kita buka dulu setelan ribbonnya. Caranya sambil ditarik sambil diputar. Terbang. Ini dia setelan ribbonnya ya. Simpan. Terus kita tarik, ada kunci L di sini. Inilah yang menyetel ribbonnya. Oke, pelan-pelan tarik. Seperti ya perlu tang nih.
koronnya ya.
kasih ya channel dari kita, semoga bermanfaat. Oke, jadi kita tes dulu ya hasil dari kita servis ya. Ini kita untuk ngukur apanya ya.